أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله Sebelum kita teruskan, marilah sama-sama kita niat itikaf. Semoga kita dapat ganjaran pahala berterusan selama kita berada di dalam masjid. Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini sama-sama kita mendengar kitab daripada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang yang lalai. Allah Subhanahu Wa Taala sudah jelas menyebut bahawa manusia ini sentiasa berada dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berpesan dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Dan kita pun tahu apa itu maksud al-insan dengan makna an-nisyan, iaitu pelupa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita untuk sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita berdoa dan kita minta dengan Allah dijadikan orang yang bersyukur, minta rezeki dengan Allah, iaitu rezeki untuk kita sentiasa ingat kepada Allah. Doanya yang berbunyi, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap detik yang kita buat di dalam hidup kita ini, apa sahaja yang kita lakukan, maka mesti perkara yang kita lakukan sentiasa ada akhirat dalam perbuatan kita. Kita nak berniaga ada akhirat, kita nak bermuamalah ada akhirat, kita nak berurusan dengan manusia apa sekali urusan pun ada akhirat. Maka kita diminta untuk berdoa, minta dengan Allah supaya kita direzekikan. Allahumma inna ala rizkika, ya Allah, rezekikan kepada kami ini untuk selalu ingat kepadamu. Supaya apa yang kita buat sentiasa kita berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kita menuntut ilmu, kita menjadi orang yang mendengar ini, perlu kita ada satu benda, iaitu tajdid niat. Sentiasa perbaharui niat kita. Tajdid. Dan saya selalu sebut, guru saya pesan apabila dia syarah kitab Bidayatul Hidayah, permulaan hidayah, permulaan petunjuk,
Guru saya sentiasa sebut bila mukaddimah, dia akan sebut adalah mudah untuk kita melahirkan niat, tetapi sukar untuk kita menjaga niat. Maka perjalanan kita selama setengah jam ini, setengah jam perjalanan kita mendengar, kita sentiasa jaga niat kita supaya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan barakah ilmu, supaya kita dapat beramal dengan ilmu yang kita belajar. Hari ini kita menggunakan internet untuk kita cari maklumat. Maklumat ini dalam internet segala benda ada. Kita searchlah apa kita nak, dia keluar insya-Allah. Nampak? Kita cari ayat Quran, ayat berapa dia akan keluar. Kita cari hukum, kita nak cari masalah, tak ada masalah, malu bertanya kepada ustaz-ustaz. Lalu kita cari dalam internet, kita jumpa jawapan. Tetapi internet bukanlah penghubung sanad kepada ilmu. Sanad ilmu mestilah kita berguru, kan? Kita berguru untuk kita mendengar syarahan kitab tersebut sehinggalah habis kitab tersebut. Kemudian disebut oleh guru, saya ijazahkan ilmu ini. Lalu kita menyebut, saya terima. Itulah sanad, baik kitab Munyatul Musalli, hadis-hadis dan sebagainya. Berbeza dengan kita dapat ilmu melalui internet yang boleh menghubungkan kita ini, boleh menjelaskan masalah kepada kita, tetapi barakah ilmu tidak ada di sana. Nak atau tidak, maka kita perlu duduk dan kita niat i'tikaf, lalu kita tajdid niat supaya ilmu yang kita dapat dapat juga keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dapat ilmu, dapat barakah, kemudian kita dapat hidayah dan taufik, kemudian kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala taqwa batin. Taqwa batin iaitu kita dapat membimbing nafsu kita. Kita dapat taqwa zahir, kita dapat melaksanakan segala amal soleh, ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Penghujungnya, kita dapat nihayatul hidayah, kesudahan hidayah. Maknanya apa? Kita dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Kedok faham? Faham tak setakat tu? Faham dah? Angguk-angguk. Faham tak? Hanya duk cakap sahaja dah 3-4 bulan tak tahu benda. Faham tak saya sebut tadi? Ingat tak? Ingat tak? Sebut banyak tapi tak ingat. Saya sebut ni asas. Asas kita menjadi pelajar. Tapi tuan-tuan depan saya ni ada ustaz, ada pensyarah, ada imam, ada bilal. Jadi saya datang ni bukan untuk mengajar. Saya datang sekadar untuk tazkirah. Tazkirah ni peringatan. Kita pernah belajar dah. Tazkirah ni peringatan. Saya mari ni peringat je. Bak tu kita belajar dah. Bak ni kita belajar dah. Tak? Semua ni ngaji belaka dah. Pernah belajar belaka dah. Saya cuma mari peringatan. Peringatan ni apa? Benda yang dah tahu, nak tahu lagi. Tak? Benda dah tahu,
Kita kata kalau belajar juga kita murajaah. Murajaah ni ada kadang kita keluar daripada kelas, kita duduk dengan kawan-kawan kita, kawan kita pun apa-apa sebab dia faham. Kadang-kadang kita pula naik duduk atas ni bagi tahu. Gitu. Maka saya sekadar tazkirah saja. Bukanlah mengajar ni kena panggil tok-tok guru lah. Begitu. Cuma saya sentiasa pesan mukaddimah perjalanan ilmu kita nak tuntut tadi supaya kita dapat berkat. Berkat-berkat ini Allah angkat. Allah angkat sebab maksiat. Sebab maksiat batin. Sebab apa maksiat batin? Sebab sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita menyebabkan ilmu yang kita belajar tak lekat dalam diri kita. Dia jadi syirik khafi, terhalang pahala untuk kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala muallif rahimahullahu taala, kata pengarang sambungan pada malam ini kitab, masih lagi kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Kalau puasa ayah-ayah, ibu-ibu tak, muslimin dan muslimat rasa saya ni tak lalai. Dengar je lah. Mana ini peringatan kepada orang yang lalai. Kalau kita berasa kita ni lalai, hari ni banyak mana kita ingatkan Allah. Hari ni banyak mana kita selawat. Hari ni banyak mana kita mengaji. Kita renung balik, kita fikir banyak mana aku buat. Maka kita boleh tahu aku ni lalai ataupun tidak. Nah, orang yang lalai saya sebut dah tadi. Wal asr innal insana lafi khusr. Rugi, orang yang rugi. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang apa? Alladhina amanu, orang yang beriman. Ya taqwa zahir dan taqwa batin. Wa amilus salihat, bukan beriman saja, bukan percaya saja, tetapi dia beramal soleh. Dia buat perkara-perkara yang baik, yang dia tahu benda tu baik, dia buat. Dan sambungan ayat lah. Dan dalam kitab kita dia sebut, telah dilaknat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, telah dilaknat orang yang memakan riba. Orang yang memakan riba, yang memberi makanannya, yang mencatatnya, juga diseksa, dan demikian juga orang yang meninggalkan kewajipan zakat. Dah kita tak ada pun kerja bank, kita tak buat pun syarikat-syarikat jenis apa orang panggil pinjaman-pinjaman ni. Tapi ada juga, ada tak kita buat jualan? Tak, kita buat jualan, dan jualan itu ada unsur-unsur riba. Walaupun kita tak jual di bank, kita tak melibat, kita tak libat terlibat dengan bank, tetapi kita juga penjual kereta, contoh penjual kereta secara ansuran. Tak, kereta terpakai, kita beli di Kuala Lumpur, di Singapura, kita buat alik Terengganu. Lepas tu kita tak depan tepi jalan, kita kata kereta ni kalau nak beli cash RM50,000. Tak, bayar cash. Kalau nak bayar sikit-sikit, kereta ni jadi RM63,000. Dah lewat sebulan naik RM700, contoh. Kita laksana sistem tersebut, tak terlibat dengan bank. Kita buat sistem tu, kita jual dan ada orang beli. Maka kita juga termasuk dalam golongan orang yang memakan riba. Tak kira lah jual apa pun. Jual motor ke? Sekarang ni tuan-tuan, tahu tak? Sekarang ni anak-anak muda ataupun dari kalangan kita lah nak beli motor. Motor-motor yang mahal, yang berjenama, Waisuku ke?
Saya kenal West suku je. RSZ. Lepas tu duk kenal lah. Ha tak? Duk kacau dengan awak RSZ member baru ni. Lepas tu pula budak-budak duk main West suku. Saya ingat betul tu. Hak lama saya ingat SS, Yamaha Sport, Chris, EFI, Honda Cup. Saya dah ingat mana motor pelik-pelik tu. Ha tak? RS ke apa tau. Macam-macam motor. Saya nak bagi tahu anak-anak muda kita ni yang kerja. Betul tak? Dia kerja habis sekolah, dia kerja. Lepas tu dia ambil IC, pergi beli motor. Tu, bawa lesen pergi beli motor. Tuan-tuan tahu tak? Yang berlaku sekarang ni, banyak kedai tak jual motor-motor yang berjenama, motor-motor yang laku secara cash. Tak jual secara cash. Tetapi dia ada harga cash. Contoh, harga cash dia berapa? RM9,000. Harga beli ansuran berapa? RM12,000. Contoh. Dia tak jual motor tu dengan cash. Dia jual ansuran. Sebab apa? Sebab ar-riba mengkayakan pihak jual, pihak jualan. Pihak penjual riba. Riba ni ia akan mengkayakan pihak jual. Tambah kaya pihak jual macam mana? Contoh, saya beli air ni tak? Saya beli air ni. Air ni berapa? Sia setengah contoh. Deh. Ha, jangan balas pula. Bukan duyan. Sama-sama bukan. Ha. Sia. Kok pandailah saya buat contoh. RM1.50. Saya beli dengan harga ansuran. Tak ada piti sangat nak minum air. Nak. Ha. Saya beli RM1.50. Harga dia kalau beli cash RM1. Bila saya minum, saya tak ada nak bayar. Dia akan naik RM0.05 seminggu. Lambat bayar. Tak, tak ada piti sangat. Okey. Kita tahu muamalah secara Islam macam mana kan? Islam cash ke ansuran ke, itulah harga dia. Dan jika sekiranya kita lambat bayar, dia tidak ada apa-apa cas. Itu muamalah yang diajar kepada kita. Kemudian yang untung, betul lah kita dapat benda ni. Kemudian kita lambat bayar, dia akan naik lagi bunga dia. Mula-mula kita bayar bunga, selepas tu kita bayar pasu bunga, selepas tu kita bayar tanah yang ada dalam pasu bunga tu. Betul tak? Yang ada dengan kita semakin hari semakin turun, dan yang ada dengan dia semakin hari semakin naik. Inilah sistem yang ada pada sistem jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang saya sebut muamalah, saya sebut tadi jual beli, lepas tu saya sebut satu lagi muamalah. Tuan-tuan, dalam fiqh, kalau kita ambil, kita study sikit dalam fiqh, dia banyak syariah, dia banyak fiqh, kemudian usulul fiqh, kawaidul fiqh, maqasid syariah, macam-macam kan. Islam kemudian dia turun syariah usul, dua ni dulu kan. Kemudian dia turun lagi, di bawah syariah dia ada undang-undang, dia ada hudud, dia ada apa orang panggil pentadbiran. Kemudian ada lagi ibadah. Ibadah ini hubungan kita dengan Allah. Kemudian ada lagi muamalah. Muamalah ini urusan harian kita dengan manusia. Dan di bawah muamalah dia ada sub topik dia muamalah, iaitu barulah masuk muamalah bab jual beli. Muamalah dengan manusia apa lagi? Muna apa? Munakahat. Nah, muamalah, munakahat, lagi apa? Banyaklah. Ini fiqh. Okey. Sebab tu saya sebut tadi yang pertama muamalah. Kemudian jual beli. Sebab muamalah ni sub yang
satu topik yang besar. Mudah kita nak kenal pasti bahawa riba ini adalah satu benda yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berlaku penindasan dalam sistem tersebut. Dan dalam kitab ini, Tanbihul Ghafilin ini, dia beri peringatan kepada kita. Bukan kita tak tahu dalam bab ni. Tak. Bukan kita jahil, bukan kita tak tahu. Dah buat apa duk baca juga? Dah buat apa duk sebut juga? Tuan-tuan, ulama ni jahil ke tak? Kalau bab muamalat, bab riba ini tak berlaku dalam masyarakat kita, maka Allah Subhanahu wa taala dah masuk dah dalam Al-Quran. Tapi tetap ada ayat Al-Quran berkaitan dengan riba. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba. Ayat dia semua kita ingat. Kan? Allah menghalalkan kita jual beli dan mengharamkan riba. Kita tengok alung-alung sekarang ni. Alung. Nak? Mengatakan saya hari tu waktu nak puasa itu. Pandai sungguh dia buat marketing. Nak? Dia tak dekat tiang api. Dia tak di pagar-pagar. Dekat traffic light dia tampal. Bila nak puasa, pinjaman berlesen, lulus satu hari 24 jam lulus. Tuan tak tahu itok gambar dia. Gambar bulan dengan bintang. Lepas tu tulis bawah salam Ramadan. Jangan main. Betul tak? Dah buat pinjaman tau. Nak bazar, nak masuk bazar ada. Nak beli baju raya anak ada. Bila nak mari raya, dia buat pula selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Pinjaman berlesen. Dia tulis. Tak? Ramai ada orang buat pinjaman. Ramai tak? Ramai. Saya orang kabur. Saya ni kena juga. Tapi bukan saya pinjam. Sepupu saya pinjam. Dia cari dengan saya, saya kena. Dengan isteri saya kena. Dengan mak saya kena dia cari. Musibah. Ha tak? Sebab apa? Apa benda ni? Inilah riba. Anak bangsa kita yang kena. Kita duduk tengok comeng. Dia sambut Ramadan lah. Dia sambut Aidilfitri lah. Mari raya korban. Dia sambut pula hari raya Adil Adha. Tak? Tetapi kesan dia amat buruk kepada masyarakat kita, terutama anak-anak muda, pasangan rumah tangga, kadang-kadang menyebabkan cerai berai. Ada baru ni isteri saya cerita, kawan dia telefon nak pinjam bitih, nak pinjam duit berapa, lebih daripada 20,000. Berhabis benda dah, dia kata motor habis dah, laptop habis dah, bagi tak cukup lagi. Siapa pinjam? Adik-beradik dia pinjam. Tapi orang yang kita panggil apa, penjamin adalah dia. Dia tak tahu macam mana dia terkena jadi penjamin. Last kali mari minta dengan dia, sehinggakan berlaku gugat di antara rumah tangga dia, di antara suami dan isteri. Kita nampak benda ni lekeh. Statistik perceraian sebab pinjaman dengan alung ni sangat banyak. Siapa terkesan? Anak-anak muda. Tak? Baru nak bangun. Sebelum nikah, buat pinjaman untuk perkahwinan. Majlis besar-besar. Buat makan besar-besar. Selepas pada tu tak ada piti. Kerja pun tak dapat lagi. Isteri tak kerja, suami tak kerja, barang naik mendadak, kemudian tekanan keluarga, orang tua tengok tak ada duit, belas kali buat pinjaman, alung senyap-senyap. Nak bayar, baru tahu. Belas kali saling salah menyalah di antara satu sama lain, kemudian berlaku perceraian. Kita jangan tengok jauh,
kita ada anak, kita ada menantu. Wallahiyazubillah min zalik. Sebab tu Nabi sangat marah apa yang berlaku, riba yang berlaku hari ini. Telah dilaknat orang yang memakan riba. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan riba. Yang memberi makannya, yang mencatatnya juga diseksa, dan demikian juga orang yang meninggalkan kewajipan zakat. Baru-baru ni saya dah bagi tahu, ada orang manusia ke marah saya duk sebut orang-orang ni. Ni sebut lembu pula. Orang sama pula. Ha, dak ingat hati kat orang. Dak kan kambing. Kambing dak makan riba, kambing makan rupu. Eh. Ha, dak apa deh saya sebut orang dak. Ha. Ada manusia. Manusia orang kau. Dari kat anda lah. Deh. Ada manusia sebab pengarang tulis kita orang sini. Ha deh. Dan demikian juga orang yang meninggalkan zakat. Macam mana orang meninggalkan zakat? Antaranya dia tidak ada ilmu tentang zakat. Yang kedua, dia tahu cara helah untuk lari daripada bayar zakat. Tak? Ha, dia boleh RM100,000 sebulan contoh. Bersih-bersih tolak bolehlah RM50,000. Capu setahun cukup haul, cukup nisab. Apabila nak sampai nisab dia, haul dia, ha tak? Dia pun contoh kalau dia ni zakat, dia beli kambing contoh. Ha, jadi ke zakat haiwan ke, zakat niaga ke, ikut pandailah. Bila cukup sampai tahap dia perlu bayar, dia buat perangai. Kan? Ada orang dia beli kenderaan. Tahu tak? Ish. Bulan lepas, 25 bulan lepas, kereta lain mahu dia beli kereta lain pula. Faham tak? Dia jual, kemudian dia beli yang baru. Dia nak lari daripada zakat. Orang beli lembu ke, beli kambing ke, dia ada ladang dekat kelapa sawit. Kalau kita pergi ramai, banyak lembu dia. Tak? Ha, cukup, nak cukup dah. Apa orang panggil nisab? Dia pun kira-kira kena dah ni zakat ni. Dia pun buka jualan murah-murah. Ha, tak? Buka jualan murah-murah. Biar boleh kot biti. Kalau keluar zakat, habis biti. Orang ni dia bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun lepas dia pergi kira-kira tengok macam dok kena dah zakat ni, dia pergi jabat agama, pergi kat bahagian zakat, dia kata saya tahun ni dok kena zakat ni sebab dok cukup. Ah, dok cukup nak bayar zakat. Kemudian orang ni dia tipu muslihat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pandai zakat, faham zakat, tetapi dia pandai juga lari daripada bayar zakat. Orang ni akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia termasuk dalam kategori, kata orang kalau hotel dia duduk, dia sama tahap dengan orang duduk dalam hotel yang makan riba tadi. Ha tak? Kalau dapat balasan daripada Allah, neraka yang sama dengan orang yang makan riba. Mana? Orang yang lari daripada membayar zakat. Dalam hadis yang lain, baginda bersabda, akan dilihat pada akhir zaman empat perkara. Pertama, orang yang mengambil riba. Kedua, orang yang melakukan zina. Ketiga, orang yang membenarkan perkataan yang dusta. Dan keempat, orang yang menambah atau mengurangi sukatan dan timbangan. Orang jual ni. Maka apabila zahir terjadi perkara-perkara itu, Allah Subhanahu Wa Taala mula menurunkan bala yang amat berat ke atas mereka itu. Ha, tak? Rasulullah sebut kepada kita, akan datang, kita akan melihat, akan dilihat pada akhir zaman. Syarah. Bila bermula akhir zaman?
bermula akhir zaman adalah mulanya diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1444 dahulu. Itulah bermula dengan hari akhir zaman. Kemudian Rasulullah sebut, saya tak berhenti dah sebab saya nak berhenti dah ni. Kemudian Rasulullah sebut, kedua, orang yang melakukan zina. Dulu berlaku dah, sekarang ni lagi dahsyat. Lagi dahsyat berlaku zina. Sampaikan Imam Bilal, ustaz-ustaz malu untuk menegur perkara demikian sebab terlalu banyak, sehinggakan kadang-kadang dekat dengan kita, mana kampung kita, kawasan tempat kita tinggal, ada perkara tersebut. Ketiga, orang yang membenarkan perkataan yang dusta walaupun dia tu salah, pemimpin dia kata, kita kata ya betul tak? Ha, ini orang yang membenarkan perkara dusta. Ataupun kita menjadi lawyer, menjadi hakim, tak kira lah menjadi apa pun, kita membenarkan perkara-perkara yang dusta. Dan keempat, orang yang menambah atau mengurangi sukatan dan timbangan. Tak kira apa sekalipun kita buat, jadi pengadil contoh, budak ni layak gi, kita kata tak layak ni. Sebab apa? Hak nak gi tu anak dara kita boleh gi. Nak? Ha, contoh, pernah berlaku satu sekolah, dua orang budak ni, bila training, dua orang budak ni, salah seorang daripada budak tu, dia boleh, kalau kita kata boleh pergilah masuk pertandingan, tapi cikgu panggil budak tu, cikgu kata, awak rehat dulu tahun ni, awak beri ke budak ni seorang lagi deh. Ha, deh. Ha, sebab awak kita simpan tahun depan. Nampak tak? Itu kezaliman yang berlaku dalam ukuran pertimbangan juga. Ada sekolah buat gitu. Sebab apa? Sebab ni anak dara kita, sebab ni orang kawan baik kita, ayah dia, sebab kita ada kepentingan dia. Ha? Ha, kalau kita tak beri ke dia, kalau kita tak dapat dana, kalau kita tak dapat nama, contoh, walaupun budak ini tak pandai main, adeh, budak tadi, orang yang pandai tadi, anak orang miskin, tak ada nama, kan? Orang tak ada nama dalam kampung, maka kita tak bagi. Itu pun berlaku kezaliman. Kemudian, maka apabila zahir terjadi perkara-perkara itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mula menurunkan bala. Allah mula menurunkan bala yang amat berat ke atas mereka itu. Apa benda Allah menurunkan bala? Allah akan angkat sifat-sifat amanah dalam masyarakat. Kalau tak ada amanah, orang amanah dalam masyarakat ni, kita nak bagi tahu kepada siapa? Kita nak suruh siapa pegang amanah yang ada? Kita nak suruh siapa jaga amanah dalam negara kita? Siapa lagi kita nak cari? Inilah bala yang Allah akan turunkan. Antaranya, Allah akan turunkan bala, Allah angkat sifat-sifat amanah dan sifat orang-orang yang bersyukur dengan segala nikmat yang ada, yang Allah bagi ke atas muka bumi ni kepada manusia. Hari ini Allah bagi lagi kerana ada haiwan-haiwan, kerana ada tumbuh-tumbuhan, maka Allah masih lagi beri nikmat dan rahmat. Kita hanya menumpang nikmat-nikmat ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup setakat tu dulu pada malam ni. Insya-Allah jika dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.